apa? Jalan-jalan naik di. Naik coba nang lontar sewu bi. Nang lontar sewu ya. Ayo, melak-melak sore. Se, kita anu melono tak karo menghilang ae. Kelo kakel, krekel anak watu, cebo, untuk nama tu. Waduh, jangan tiba. Wah, wis teko lontar sewu iki. Ayo. Kita lihat ini, Pak. Permainannya. Dan wahana di sini. Ya, ayo. Selamat menonton. Lontar sewu. Ya. Lontar sewu, itulah nama yang sering diucapkan oleh masyarakat Gresik dan sekitarnya. Asal usul nama lontar sewu yaitu berasal dari banyaknya pohon lontar yang terdapat di desa Hendrosari, yang sekaligus menjadi ciri khas wisata tersebut. Selain dapat dinikmati keindahannya, terdapat juga wisata kuliner yang terbuat dari olahan air nira yang berasal dari pohon lontar. Menyusuri jalanan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan selalu tersirat untuk kawasan itu adalah daerah yang gersang dan panas. Karena letaknya yang berada di pinggiran atau jauh dari keramaian dan kebisingan perkotaan. Di salah satu desa, yakni Desa Hendrosari, orang pada umumnya pasti mengenal sebagai desa memabukan. Karena di lokasi itu terdapat salah satu produsen minuman tradisional yang bernama tuak, yang dibuat dari pohon siwalan. Namun kini wajah gersang kawasan desa itu sudah berubah 90 derajat menjadi hamparan hijau dengan nama desa wisata yaitu Lontar Sewu. Desa Hendrosari ini bisa menjadi contoh daerah lain di Indonesia yang menyediakan tempat hiburan untuk keluarga murah dan meriah untuk mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga. Dengan kejelian melihat peluang dengan fenomena di mana tidak sedikit orang yang sudah bosan pergi ke mall atau wahana liburan yang modern. Di edukasi wisata, Lontar Sewu menawarkan tempat hiburan yang bernuansa alami dan ramah lingkungan dengan ciri khas lontar dan hijaunya persawahan.
Menjelang sore hari, tempat ini selalu ramai. Selain itu, berbagai wisata yang murah meriah dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, mulai dari wisata air, taman bermain untuk anak, rumah unik dengan warna yang mencolok, spot selfie, panen air legen, jajanan kuliner, fasilitas gazebo, saung untuk bersantai, wahana outbound, jembatan titian, playground, kereta api, perahu dan bebek-bebekan. Kalau perut mulai keroncongan, jangan khawatir, berbagai resto dan warung makan khas Hendrosari menjadi pengganjal perut di sini tersedia. Wisata kuliner seperti khasnya ayam bakar, ikan bakar, dan minuman legen yang bisa dinikmati pengunjung bersama keluarga. Untuk para pengunjung yang mencoba datang ke tempat ini, biaya dan harga tiket masuk edukasi wisata Lontar Sewu sementara ini harganya Rp8.000 dan harga untuk parkir sebesar Rp3.000. Jam buka mulai jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Tempat wisata dengan suasana yang sejuk dekat persawahan warga Desa Hendrosari ini bisa menjadi contoh desa yang lain yang memiliki potensi alam dan memanfaatkannya, tetapi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Tempat wisata Lontar Sewu Gresik, Desa Hendrosari, beralamatkan di Jalan Protokol Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
iki mlaku-mlaku ning lontar sewu. Keto apa gak? Aku bae gak keto. Wes keto. Wes ya cukup ya sakmene ya. Acara dina iki mlaku-mlaku ning lontar sewu. Iki ilang apa kae iki? Tong ngabur ya. Oh ya wes. Wes tekan mabur ae.